Halo semuanya, oke kali ini saya akan memberikan tutorial singkat untuk menggunakan SWP. SWP itu panjangnya adalah Scientific Workplace, yaitu suatu aplikasi pengetik, pokoknya hasil ketikan kita itu nanti formatnya dalam bentuk LaTeX. Kelebihannya SWP ini, yang saya suka dari SWP ini adalah dia user friendly. Oke, pertama setelah kalian install, kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, pertama kita lengkapin dulu toolbar-nya. Dari view, kita masuk ke toolbar. Nah, kalian klik aja ini semuanya. Nanti, ini adalah, nanti ini akan membantu kita dalam ngetik, proses pengetikan. Close, nah. Kan ini berantakan nih, tinggal disusun, disusun sesukanya kalian. Oke, kita susun. Oke, kelebihan LaTeX dibandingkan Word, tentu saja kalau untuk anak matematika gitu hasil ketikannya itu lebih rapi. Nah, kalau dibanding sebenarnya banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk mengetik LaTeX seperti Text Studio, Mixtec, atau kalau mau online Overleaf gitu. Nah, kalau buat saya sendiri sih saya lebih nyaman menggunakan SWP karena dia tampilannya itu udah user friendly gitu. Kayak kalau pokoknya dia tampilannya itu sudah kelihatan gitu, kita itu ngetik apa gitu. Kalau kita nulis alfa ya bentuknya alfa gitu, bukan garis miring alfa. Oke, ini sudah kita susun. Ini saya susunnya berantakan dulu ya. Oke, ini saya pindahin ke atas dulu. Nah, sekarang kita mulai suatu dokumen. Misalkan kita mau ngetik formatnya itu dalam bentuk artikel, atau artikel itu berarti makalah ya. Nah, kita tinggal pilih file new, terus ini banyak pilihan. Ya, saya biasanya milih yang standar LaTeX. Terus kalau mau artikel, pilih yang artikel. Kalau bentuk buku, pilih yang ini, yang standar LaTeX book. Kalau untuk proceeding, konferensi, pilih ini, dan untuk laporan, pilih ini. Tapi yang paling sering saya gunakan itu adalah yang artikel dan buku. Artikel kalau tugasnya sedikit ya, bentuknya pilih yang format artikel saja. Kalau yang ditulisnya kayak nulis skripsi misalnya, ya pilihnya yang buku. Ya, sekarang kita coba yang standar LaTeX artikel. Ini pilihannya ada dua, ada yang blank dan standar. Kalau blank itu blank yang kayak gini ya, kosongan gini. Nah, sekarang kita coba yang ini dulu. Nah, ini sendiri sebenarnya kalau kalian baca, ini kurang lebih isinya adalah pedoman pedoman penggunaan LaTeX. Oke, ini kita delete dulu semuanya. Oke, pertama kita tuliskan cover depannya itu di front matter ya, kalau nggak salah ya. Nah, misalkan ini judulnya kita mau nulis apa ya? Kan kita mau ngerjakan yang analisis bab 2.3 misalnya. Adalah sifat kelengkapan R. Misalkan kita mau tugas kalian adalah sifat kelengkapan R. Pertama tulis R, itu nih R-nya real. Nah, ini kan kemudian kalian blok, kalian kan biasanya kalau real itu kan bentuknya adalah ada garis dua. Nah, pilih di sini. Nah, ini bisa kalian lihat ini nanti untuk judul ini, oke, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini untuk tipe fontnya.
Nah, ini kita ganti ke Blackboard. Oke, dia udah ganti. Kemudian penulisnya tuliskan nama kalian siapa gitu. Terus ini kampusnya. Kalau nanti kalian berkelompok, berarti ini tuliskan pertama tuliskan nama kelompok kalian. Misalkan ini kelompok 1 gitu. Kelompok 1. Kemudian kalian tuliskan nama, NIM. Kemudian nama, NIM, dan seterusnya. Kampus, kemudian di sini kalian tulis ini abstrak berarti gambaran umum apa yang akan kalian tulis seperti pada makalah ini akan dijelaskan sifat kelengkapan dari R. Nah, terus kita lihat ini kursornya di sini, kalian lihat di sini. Nah, kalau section berarti kalau kita mau nulis judul bab di sini kita pilih section. Kalau dia lebih tinggi lagi, part itu ada bagian. Nanti ini isinya ini tergantung pilih format format file kita apa. Kalau karena ini makalah berarti ini pilihannya cuma ini, tapi kalau nanti buku dia nanti ada pilihannya ada chapter, ada part dan seterusnya. Silahkan dicek. Oke, section misalnya kita mau nulis yang kita mau tulis oh ini berarti ini kita tulis seperti ini. Misalkan ini sectionnya pertama adalah supremum dan infimum. Nah, kalau di Word kan kalian harus nulis kalau mau nulis bab 1 kan ditulis bab 1 gitu ya, atau ditulisnya 1 supremum dan infimum. Kalau ini kalian nggak perlu. Terus misalkan di sub judul sub sorry bab berikutnya itu kita mau nulis supremum dan infimum, ini sifat kelengkapan R. Kemudian ini bab keduanya kelengkapan dari R. R-nya tadi tipenya Blackboard. Oke, ini kalau section itu untuk bab, nanti kalau ada sub sectionnya, misalnya ini kalian ada mau nulis judulnya subbab gitu. Misalkan ini mau ditulis definisi supremum dan supremum dan infimum gitu ya. Kayaknya ini sebelumnya untuk mendefinisikan supremum dan infimum itu pertama terlebih dulu kita perlu definisi himpunan terbatas. Himpunan terbatas. Oke. Kita tadi kan maunya ini sebagai subsection. Ini atau sebab. Nah, himpunan terbatas. Kemudian kita oke. Ini saya mau bagi dua aja enaknya. Nanti ininya harus disesuaikan kalau baginya saya mau bagi window-nya dua. Oke, misalkan pertama kita mau menuliskan definisi yang 231 dulu. Nah, biar tampilannya itu bagus. Nah, untuk nulis definisi, nah kita lihat, nah ini kan posisinya ini masih subsection ya. Nah, sekarang kan kita bukan mau, kita sudah mau menuliskan, kita mau menuliskan bagian isi dari si subbab ini. Berarti ini
Yang ini kita pindahkan ke bentuknya body text. Nah, kemudian kita ingin menuliskan definisi yang ini, 2.1. Berarti selanjutnya kita yang ini kita pilih tag di sini. Kita tulis definisi. Definisinya ini ya. Tinggal ditulis misalkan. Nah, kalau matematika itu bentuknya coba deh perhatikan ini misalkan kalian lihat di sini bentuknya teks. Nah, kita, selanjutnya kan kita maunya S itu notasi matematika biasanya kalau di Word itu kan bentuknya di equation. Kalau di sini berarti dia modenya mode math, mode matematika. Bisa kalian gunakan kalian blok terus Ctrl M. Apa nggak bisa ini Ctrl M? Oh iya. Ya. Tadi S ya. Misalkan S terus di blok terus Ctrl M itu kan bisa atau Ctrl T. Nah, pokoknya pilih ini. Kalau mau balikin dia ke mode teks lagi, Ctrl T lagi atau pokoknya kalau kalian nggak hafal ya pilih di sini, diklik di sini. Ini mau jadikan dia ke mode matematika. Lihat berarti ini jadinya Ctrl pencet Ctrl T. Oke, kemudian ini kan masih M nih, kita mau balikin ke bentuk teks, berarti Ctrl T lagi, balik lagi ini ke hitam warnanya. Misalkan S suatu subhimpunan tak kosong dari R, subhimpunan tak kosong itu kita bisa tulis kita cari. Kita bisa cari di sini yang tak kosong. Saya kurang hafal sebenarnya kalau yang di sini. Karena saya lebih sering pakai keyboard. Nah, pakai ini. Pokoknya cari di bisa dicari di atas. S itu suatu, misalkan S suatu, oh ya saya kita tulisnya deh ya, S itu himpunan yang tak kosong, carinya yang tak kosong. Sini cari tak kosong. Dia tidak sama dengan, tidak sama dengan di sini kan. Oh, di sini kayaknya. Saya kurang hafal sebenarnya kalau yang di atas ini karena saya lebih sering pakai shortcut keyboard. Nah, ya. Nah. Kok saya nggak lihat ya? Oh ini pertama. Nah, kemudian S itu satu subhimpunan dari R. Berarti subhimpunan di sini, subhimpunan dari R. Nah, ini kan lama ya. Nah, kalau saya lebih suka, saya biasanya nggak pakai keyboard key. Itu bisa kalian lihat di help. Di help terus search terus ketik keyboard ini keyboard keyboard shortcut terus di sini kayaknya keyboard shortcut di bawahnya. Oke. Nah, di sini ada nih semuanya. Kayak ini kalau kalian mau nulis ini panah kanan berarti pencet Ctrl S plus tanda panah. Kalau mau subset, sorry, kalau mau tanda panah berarti kalian klik Ctrl S plus kemudian angka 1. Kalau mau nulis subset berarti Ctrl plus S kemudian C atau sama dengan. Sebenarnya Ctrl S Shift C, pokoknya ya, pokoknya kalian lihat di sinilah intinya. Kalau di matematika kan kita juga sering pakai alfa beta gitu ya. Di sini di mana ya? Nah, ini. Kalau mau nulis alfa misalnya. Kalian bisa cari alfa di sini. Nah, tapi kalau saya lebih
sering menggunakannya itu pakai keyboard, yaitu saya ketik, kita ketik Ctrl G, kayak hafalnya aja lah Ctrl G itu Ctrl Greek gitu ya. Kalau mau alfa berarti Ctrl G A, mau beta Ctrl G B, mau gamma Ctrl G G gitu ya, dan seterusnya. Dan kalau pi berarti Ctrl G tambah pi dan seterusnya. Nah, pokoknya lebih lengkapnya kalian cek saja di sini. Tadi ini ada di help, kemudian di search, kemudian di sini cari. Pertama, kan ini tadi belum ketemu, ketik dulu keyboard. Keyboard, terus klik keyboard shortcut, terus di sini keyboard shortcut, terus di bawah sini juga keyboard shortcut. Nanti akan kebuka yang ini. Untuk awal-awal ya mungkin kalian belum hafal dulu ya, tapi lama-lama nanti akan terbiasa, akan hafal dengan sendirinya. Minimal yang notasi-notasi alfa, beta, gamma dan seterusnya itu kalian sudah hafal. Oke, kita balik ke halaman yang sebelumnya. Tadi belum disimpan kayak ini ya. Oke. Ini satu himpunan tak kosong dari R. Nah, berarti ini kalau saya tadi kan ini nyari di atas. Sekarang kalau kalau pakai keyboard ini biasanya himpunan tak kosong itu Ctrl S O. Nah, kemudian Ctrl S sama dengan S tadi. Kemudian Ctrl S Shift 5. Sorry. Ctrl S 3. Ctrl S 3. No, Ctrl S 7. Oke. Okay. Ya. Ini tadi saya tulisnya Ctrl S O, Ctrl S sama dengan Ctrl S 7. Oh, tadi ini ada S. Kemudian ini subset dari si R. Nah, kan kita punya S itu, ini kan dibacanya adalah S itu adalah suatu subhimpunan yang tak kosong dari R. Nah, kalau di Word kan berikutnya kita mau nulis A, B, C, kita tulis A gitu ya. Kalau di Word kita tulis A, himpunan S gitu ya, himpunan S. Saya langsung masuk di sini. Ini kayaknya keyboard yang ini berbeda. Biasanya ini Ctrl M berlaku, berarti di sini maunya Ctrl T aja. Misalkan himpunan S gitu ya, Ctrl T dikatakan terbatas di atas jika terdapat bisa nyari di sini. Mana ya? Mana terdapat ya? Ya, saya pokoknya cari di atas lah. Saya nggak hafal, tapi kalau keyboardnya saya hafal. Ini adalah Ctrl S Z. Jika terdapat U, saya nulisnya Ctrl, kemudian elemen saya ketiknya Ctrl S E, U elemen R. Selbingian hingga nah ini coba, ini kan kacau ya, ini sebenarnya saya nulisnya, saya menulis sehingga ini sebenarnya sehingga. Nah, kita lihat lagi, ini posisinya masih di blackboard, kacau dia seperti ini. Balikin ke normal, ini udah normal tapi dia modenya masih nih, klik lihat ini masih M, berarti pindahin ke T. Terus ini spasinya juga nggak jalan kalian. Nah, ini kan posisinya M. Kalau M dia nggak, kalau mau pakai spasi harus klik kontrol spasi. Alternatifnya ini kita pindahkan ke T dulu, modal T. Dia nah gini. Baru kita bisa klik spasi. Sehingga sebagian hingga. Sebagian hingga itu saya nggak hafal keyboardnya, tapi bisa dicari di sini. Mana ya? Nih. Demikian hingga atau ini ya nulisnya. U elemen R semenigian hingga maunya S-nya
bisa nyari di sini, nyari di atas gitu, nyari di sini kerjasama dengan. Kalau awal-awal ya nyari di atas gitu ya, kalau belum hafal notasinya. Cuman ngabisin waktu. Saya lebih suka ngetiknya Ctrl S, kemudian Shift, Shift, terus tanda kecil. Oh, tadi maunya apa sih? Sendingin hingga. U terbatas di atas berarti U-nya, berarti U itu lebih besar dari sembarang X di R. Atau X kecil sama dengan U. Kemudian untuk setiap itu bisa kontrol kontrol S Shift A. Kontrol S Shift A. Untuk setiap X kemudian elemen kontrol S E. Nanti biar hafal notasi keyboardnya tadi lihat yang di help itu ya. Oh iya. Ini sebenarnya di window-nya window. Nah, tadi kan kita udah buka help. Kalau ini tinggal buka aja window-nya. Nah, gini. Entering symbol gitu ya. Nah, tinggal kalian maunya apa. Mungkin kalau awal-awal mungkin kalian bisa print dulu terus kalian taruh di samping layar kalian biar cepet hafal. Kalau enggak ya alternatifnya pakai yang pilihan yang di atas. Balik lagi ke yang tadi, untuk setiap X elemen R. Jika S dikatakan terbatas di atas, jika ada U di R, sehingga U itu nilainya lebih besar dari X untuk setiap X di R. Nah, ini kacau ya, bentuknya jelek. Balikin lagi ini karena ternyata dia masih di blackboard. Padahal ini tadi tadinya saya ngetiknya ini adalah titik. Pindahin ke normal. Oke, dia udah pindah ke titik, tapi mudahin ini ke bentuknya T. Nah, bilangan U itu bilangan U. Oke, ini keyboardnya beda, berarti ini kontrol, saya ngetiknya di sini kontrol T, mungkin pilihannya ada bisa kontrol T atau kontrol M, lihat pokoknya perhatikan di sini udah berubah atau belum. Pokoknya kalau simbol matematika itu kalau di Word kalian ngetiknya di equation, mode equation. Kalau di SWP modenya di mode matematika atau di sini M gitu ya. Kalau yang hitam begini modenya text. Kalau yang merah-merah modenya M. Pokoknya patokannya ini ya. Nah, bilangan U tersebut kalau ya kalau susah ya bilangan U tersebut dikatakan. Oke, ini lupa, pasti balikin lagi ke mode teks tersebut dikatakan batas atas dari S. Oke. Nah, kalau ini kalau di Word dulu ya, di Word kan nulisnya tulis lagi B. Oke, ini kita copy. Kalau di Word kalian penomorannya manual gitu ya, tapi kalau di LaTeX, di SPP ini kita tinggal pilih aja yang in, untuk membentuk ini kan ada poin-poin A, B, C gitu ya. Nah, tadi kan ini definisi ini berarti ini ada di level 1 tag. Nah, yang ini kan coba ini kita klik di sini ya. Ini dia ada di level 1. Ini sebenarnya bisa dihapus, bisa enggak, sama aja sih. Nah, ini kita tambahin levelnya. Sekarang kita kan maunya ada poin A, B, C. Berarti itu tipenya numbering, kita pilih ini number list item. Oke, dia otomatis sudah ada nomor, berarti yang ini kan kita nggak perlu. Hapus. Kalau kalian mau disesuaikan di sini karena di sini A, di sini kan satu nih, maunya nih tulisnya A. Boleh di sini double click, coba kita double click, lihat ini levelnya 2. Tadi level 1-nya definisi, level 2-nya adalah si nomor. Oke, kita maunya custom, kita maunya dalam huruf A. Oke, kita tulis dalam bentuk A. Kalau kalian mau A-nya dikurung 2 kayak gitu juga bisa, double click lagi, berarti ini. Nah, ngetik kurung biar gampang, ini di blok, terus kalian klik kontrol tanda kurung.
tanda kurung itu berarti kontrol 9 gitu ya, atau kontrol 0. Oke, kemudian yang ini bisa diganti kalau mau maunya B gitu, kontrol B. Jadi kontrol 9 kemudian B. Kemudian dia defaultnya nomor gitu ya, 1, 2, 3 gitu. Tapi ini sebenarnya kalian nggak harus blok-blok. Kalau di sini A, B, C, di sini juga harus A, B, C juga enggak sih. Tadi saya cuma nyontohin. Oke, ini tadi terbatas di atas. Yang kedua berarti maunya terbatas di bawah. Nah, himpunan S sekarang terbatas di bawah. Jika ada U, berarti ini misalkan kita V elemen R, sehingga kalau dia batas bawah artinya kalau ada unsur S yang ada unsur S, maka unsur S itu nilainya harus lebih besar dari si V tersebut, sehingga si X itu nilainya harus besar sama dari si V. Ya, besar sama dengan, bisa nulis cari di sini. Kalau enggak, tadi saya nulisnya ini adalah, saya klik Ctrl S, Shift, kemudian tanda besar di keyboard. Besar sama U, X itu sama dari V berarti, untuk setiap X elemen R. Nah, bilangan V tersebut kita katakan batas bawah dari S. Terus kita kan maunya si dia apa ini? Bold gitu ya. Nah, kita katakan himpunan S dikatakan terbatas di atas. Ya udah ini kita blok. Kemudian pilih ini. Ini berarti ini, kalau ini normal, ini bold, ini italic, ini penekanan, emphasize. Kita maunya bold, ya udah tinggal diklik kayak gitu aja. Blok, klik B. Kemudian yang ketiga, ini kita maunya C, berarti ini kontrol angka 9, C. Kemudian himpunan S dikatakan terbatas jika, nah ini kan dia lanjut nih, berarti ini blok saja jikanya, balikin ke mode normal, klik di sini normal. Jika berarti ini S Ctrl T, balikin Ctrl T lagi, S terbatas di bawah dan terbatas di atas. Kemudian contohnya apa sih? Nah, selanjutnya kan kita ini kita sudah selesai nulis definisi. Sekarang dia kan ada di level angka 4 nih. Lihat di sini posisinya masih number list item. Kita klik yang ini kita mau remove satu tag. Nah, dia masih ada di level definisi, remove lagi. Nah, sekarang dia udah di posisi teks. Kan kita mau nulis berikut adalah beberapa contoh himpunan terbatas, misalnya gitu ya. Nah, kemudian kita nulis contoh. Nah, di sini kita pilih pindahin di tag yang di sini, pilih tagnya tipe contoh berarti example. Nih. Contohnya adalah misalkan kita punya S-nya, S itu sama dengan himpunan semua bilangan real. Saya tulisnya X, kemudian Ctrl S E untuk nulis elemen. R-nya kita copy dari sini saja. Nah, kemudian dikasih spasi, balikin dulu ini ke normal. Spasi. Kemudian garis himpunan semua bilangan real di mana x-nya besar sama 2. Di situ x-nya kecil 2. Nah, kalau himpunan ini kira-kira apa ya? Terbatas atau enggak? Kayaknya dia terbatas di bawah tapi tidak di atas gitu ya. Ini maka
Dibalikin lagi ini, Ctrl T. Ini bisa Ctrl T atau Ctrl M ya, tergantung keyboardnya. Saya di komputer yang lama biasanya Ctrl M, tapi di sini harusnya maunya Ctrl T. Ini maka ini adalah maka CS itu Ctrl T balikin lagi terbatas di bawah. Dia terbatas di bawah oleh siapa? Oleh dua. Oke, selanjutnya kita misalkan mau menulis sifat, berarti kita udah selesai nulis contoh. Balikin, ini udah mode teks lagi. Kan kita mau nulis. Nah, misalkan kalian mau nulis ilustrasi ini gitu ya. Kalau kalian sudah kalian mau crop gambar dari PDF atau kalian mau nulis gambar di tempat lain. Kalau mengetik gambar mungkin bisa kalian misalnya pakai pen gitu. Kalau misalkan mau ngasih contoh gitu ya, himpunan yang terbatas itu seperti apa. Kan berarti ini kalian udah nulis. Dan ini himpunan, ini adalah contoh himpunan yang terbatas di bawah oleh A dan terbatas di atas. Misalkan lebih spesifik 01 gitu ya. 01. Nah, terus kalian mau ngopi ini ke si SWP tadi. Jadi kan ini kalau saya pakai snipping tools, terus berarti ini di crop. Oh, kita oke, okay. Apa deh, crop. Kemudian control. Kemudian kita taruh di sini. Terus ini kan kegedean nih, tinggal disesuaikan saja ukurannya. Ini kalau mau posisinya di tengah, di blok, terus klik Ctrl D. Nah, misalkan kita tadi ngasih contohnya lebih dari satu gitu ya. Ini misalkan ini contoh pertama. Ya udah ini di numbering di blok saja, terus berarti ini levelnya tambahin number list item. Nah, ini kenapa ini jadi nomor satu lagi? Oh, dia belum masuk ke sini. Oke, berarti kan ya ini dia di level 1. Berarti dia nanti hasilnya nomor sendiri. Oh iya, mungkin saya jelas lihatkan dulu ini kira-kira hasil compilean kita itu seperti apa. Oke, untuk melihat hasil ketikan kita tuh seperti apa, kita bisa klik tanda ini. Nah, biar ini aktif, berarti kalian harus install dulu PDF Creator di komputer kalian. Kalian bisa pakai Foxit atau pokoknya PDF, intinya PDF Creator lah, ada namanya PDF Creator juga, ada Foxit atau pakai Adobe Professional. Kalau di komputer ini dia kayaknya ngelinknya, kalau di komputer ini pakainya Adobe Professional 9. Oke, klik gitu ya PDF. Nah, kita klik PDF, dia compile. Nah, hasil ketikan kita tuh seperti ini. Tadi kan yang kayak ini kita close dulu. Ini yang tadi judul, tadi kan ini dasarnya dari sini. Dari yang tadi typeset parameter. Tadi ini judul, ini tertulis di sini, kemudian outdoor-nya kelompok 1. NIM nama ternyata kurang rapi ya. Biar rapi berarti maunya coba saya kita tulis di sini kalau Ctrl D bisa nggak ya? Ctrl D, misalkan ini kelompok 1. Terus biar bentuknya rapi kiri kanan, saya tulis bentuknya matrik. Saya klik Ctrl SM. Ctrl SM itu untuk memunculkan mode matrix. Tadi kan kelompok 1, pindah ke sini aja.
Kemudian nama, NIM gitu ya. Kalau kira-kira, saya belum pernah nyoba ya, semoga ini berhasil. Oke, coba. Oke, coba ini kita tutup dulu, kita compile hasilnya gimana? Jalan. Oh, ternyata nggak bisa. Ini kan nggak jalan ya, itu artinya berarti nggak bisa. Berarti ini parameter, berarti kayaknya dia nggak bisa pakai matrix. Ctrl X coba, kalau pakai Ctrl D bisa nggak? Nama gitu ya, ini tes dulu. Oke, klik ini nggak jalan, berarti nggak bisa. Cancel, berarti typeset formatter ganti lagi, berarti nggak bisa ya. Ya, saya nggak. Biar rapinya gimana ya? Ctrl M, nama, Ctrl T, nama. Nanti kalian nulis kelompok kalian itu diurut berdasarkan NIM gitu ya. Nama, NIM. Ini tadi kayak kayak begini doang kayaknya ini. Nah, ini jalannya tapi ini enggak rapi. Gimana ya caranya? Kita order lagi ya. Tetap aja kacau. Lihat, abaikan dulu ini. Oh, kita mau lihat hasilnya di bawah. Jadi compile lagi. Oke. Nah, coba perhatikan di sini kan kita nggak nulis satu supremum. Kita nggak nulis ini satu supremum, terus kita nggak nulis satu-satu himpunan terbatas, tapi di sini otomatis. Nah, ini enaknya. Kalau pakai Word, itu bisa juga otomatis, tapi kalian harus belajar heading dulu. Lumayan lah belajarnya. Saya sih lebih suka pakai ini, SPP. Nah, terus definition tadi kan ini, bentuknya seperti ini. Kalau di matematika, definition kan nanti dia otomatis nanti miring. Terus tadi karena kita custom ABC-nya jadinya kayak gini. Kalau dia mode definisi tadi miring, terus tadi yep. Terus kan tadi ini sih, ini kan posisinya masih di dalam dalam si definisi. Oh, kenapa ini keklik? Saya keklik notasi ya, kalau ini kalau nggak sengaja keklik ya udah ini di remove aja. Dia balik lagi ke number. Kemudian tadi kan berikut ini lihat di sini kosong dan dia ada di body text nih, jadinya lulu dia lurus saja. Ini mode text, kemudian kita kasih contoh. Nah, ini kan tadi kayak gini ya. Ini sebenarnya kan ada tadi kita nulis example, terus kita langsung pilih number list item. Di sini nggak kelihatan example, tapi karena satu ini ada di level 2,
Berarti angka satu ini sebenarnya ada di dalam si example. Kalau mau cek sebenarnya ini tinggal di enter, terus yang ini tinggal di remove aja satu. Nah, ini kan balik ke angka satu. Terus ini kan kita lihat dia ada di angka satu lagi, berarti dia, atau lebih jauh coba ini lihat, ini ada di level 1, ini pasti ada di level 2 ya, karena dia ada di example. Nah, ini dia tertulis angka satu lagi, berarti dia ada di level 1, dia keluar dari si example. Kita cek di sini benar nggak dia keluar dari example, ternyata emang iya, karena kalau masuk di example angka satunya ada di sini. Terus gimana caranya? Ya udah tarik aja, ini gampang, tarik enter, otomatis dia ke angka 2. Coba benar nggak hasilnya? Yap. Sekarang dia udah masuk, yang coba bandingin. Tadi kan dia terpisah. Sekarang kita udah masukin ke example yang ini. Dia udah ada di dalamnya si example. Oke. Ini sebenarnya kan ini contoh himpunan. Kita maunya S itu himpunan semua, berarti ini adalah himpunan semua bilangan real yang ada di antara 0 dan 1. Kan kita namakan ini T gitu ya. Maka T terbatas di bawah oleh 0 dan terbatas di atas oleh 1. Control T. Oke, kalau mau save tinggal klik ini aja ya. Kalian mau save di mana gitu. Saya akan naruh di sini. Ini sub 2 titik 3. Sifat kelengkapan R. Sebaiknya kalian save gitu ya. Nah, kalau yang tadi kan nggak saya save, tapi tetap kita tetap bisa compile. Liatin di sini namanya SWP 000. Nah, kalau kita sudah save, nah, nanti dia judul PDF-nya sesuai dengan nama file kita. Terus dia ada di mana? Dia ada di folder tempat kita nyimpan file kita. Ini tadi saya nyimpannya di folder. Saya nyimpannya di folder teaching. Saya nyimpannya di sini. Di sub 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 sub. OPQRS. Nah, ini file LaTeX-nya dan ini adalah file PDF-nya. Kalau yang si SWP 000 yang tadi, dia nggak tersimpan di sini. Itu kan kita cuma mau ngelihat hasil hasil compile dia sementara. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya apa ya? Yep. Oke. Nah, tadi kan ini coba, ini kan namanya tadi section, di sini section, ya dia di bab 1, terus ini subsection, ini dia otomatis 1.1, terus tadi kita ini juga masih subsection, berarti ini pasti di sini jadinya 1.2, ya benar. Terus ini posisinya section, dia ada di, langsung otomatis nulisnya di 2. Ini kalau modenya adalah, modenya ini tadi adalah mode artikel. Kalau kita mau modenya book, berarti kita misalkan ini file new standard LaTeX book gitu ya. Ya, kita hapus dulu semua. Misalkan yang tadi kita mau tulis dalam bentuk modenya buku. Yep, ini. Nah, kita copy aja Ctrl O, Ctrl C.
Window, pindahin ke sini, Ctrl V. Di section, kalau karena ini buku, berarti sebut section ini ada bab dulu ya. Section berarti ini subbab, maksudnya ke subbab. Sorry, ini section tadi. Terus kita maunya ini jadinya tambahin masukin ke bab gitu. Berarti sini chapter. Misalkan ini bab 2. Bab 2 itu apa ya? Bab 2 itu judulnya. Kayak gini aja ya. Kalau di Unreal berarti kan bab 1 itu pendahuluan gitu ya. Pendahuluan. Pendahuluan. Ini chapter, terus inti kita mau sebabnya ini. Ya, pertama, oke, ini biar gampang, saya copy aja ya, biar cepet. Cek. Oke. Ini. Chapter, ini kita maunya sebagai judul bab, berarti blog ini maunya si section. Kemudian yang ini adalah bab 2 bilangan real. Jadi ini masuk pindahin lagi ke chapter. Bilangan real. Bilangan real bab pertamanya itu ini kita susun gitu ya. Ini kan tadi halaman ini off air airnya blackboard fill line off air ini juga blackboard kita maunya ini judul subbab section. Jadi supremum dan infimum itu masuknya ke subbab 2.3. Oh ya, berarti tinggal udah ini aksioma. Iya. Yeah. Pindahin ke bawah. Oke, kalau yang ini kita compile jadinya karena ini mode buku jadinya begini. Dia otomatis ada daftar isinya, ini judul babnya. Ini tadi judul bab, terus ini subbab. Ini kenapa? Bilangan realnya kenapa lanjut ya? Oke, okay, kalau mau buku sebenarnya udah ada format buku. Kalau kalian ngetik skripsi, sebenarnya saya sudah berikan template-nya. Tapi ini nggak bisa dipakai di UGIN juga sih sebenarnya. Mungkin kalau kalian cuma buat tugas-tugas doang, kalian bisa pakai template yang ini. Nah, kalau ini dia udah lebih kompleks gitu. Ini nanti kalian ini adalah file masternya.
Muka ini ada info daftar isi, ini nggak perlu. Ini adalah judul. Kemudian ini ada babnya. Ini oke. Oh, kenapa? Ini kok ini udah lengkap ya? Maksudnya apa? Oh, ini kayaknya karena nyimpennya terlalu banyak subfoldernya. Oke, nanti nanti kalian bisa tanya lebih lanjut, kita skip dulu yang ini ya. Balik lagi ke window ini dia. Coba kalau file new salah textbook introduction. Oke, sebenarnya kalian bisa, kalau yang mode buku ini bisa kalian yang pilih file new Sandala textbook, terus ya udah kalian tinggal ganti aja ini pendahuluannya. Berarti ini kan pendahuluan itu adalah introduction itu adalah pendahuluan. Tinggal ganti pendahuluan, terus isinya ini adalah pendahuluan gitu ya. Ini adalah pendahuluan. Terus kalau judul-judul di typeset kalian formatter, ya udah ini judul, kalian ganti judul, terus nama kalian, terus tanggal. Preface ini ya kata kata pengantar gitu ya. Kan ini kata pengantar. Nah, ini jangan dihapus, yang main meter ini jangan dihapus. Ini part pertama. Oh, maunya. Oke. Ini bab satu itu maunya. Oh, yang tadi kayak pendahuluan ini. Himpunan dan fungsi lah, misalkan di sini misalnya himpunan dan fungsi gitu ya. Terus ini sebabnya, misalkan ini sebab pertama itu punya ini himpunan gitu, misalkan ini adalah himpunan gitu. Terus ini kondisinya. Ini masih bab, kan ini fungsi. Ini section berarti ini chapter, ini masih ini di bawahnya si chapter. Sekarang ini fungsi. Ini contoh aja ya, nanti disesuaikan dengan misalnya ini fungsi. Definisi fungsi dulu, misalnya definisi fungsi gitu ya. Ini adalah sub-subbabnya kalau dibutuhkan. Kayak intinya yang ini adalah berisi petunjuk penggunaan SWP cuman dalam versi bahasa Inggris. Yang harus kalian perhatikan adalah yang ini jangan dihapus, si min meter ini jangan dihapus. Ini dihapus boleh. Dan ini kata pengantar nih persembahan itu kali ya, maunya mungkin di persembahan gitu ya. Nah, itu ini kan biasanya ada di sebelum daftar isi. Yap. Nah. Oke, main meter dan back yang ini nggak boleh kalian hapus. Nah, coba ini kalau kita compile jadinya ini.
Oh ya, tadi bab satunya kan tadi namanya adalah himpunan dan fungsi. Ini tadi posisinya si part. Ini part. Ya, ini kata pengantar, ini chapter, tapi dia ada di sebelum main meter. Maka di sini posisinya ada sebelum daftar isi. Hah, kata pengantarnya kok nggak ada judulnya? Kata pengantar. Tadi maunya apa sih ini? Oke. Okay. Number. Coba kalau masukin ke sini. Coba kalau yang ini kita compile jadinya adalah ya pokoknya intinya kalau kalian ingin tahu ini hasilnya apa, kalian compile. Ini si title ini ada ini hasil dari yang ini si front meter title outdoor tanggal kemudian si preface oh dia nggak muncul. Di sini, sini di mana dia? Oh, dia munculnya di sini ternyata. Setelah daftar isi. Oke, kemudian introduction. Preface. Nah, introductionnya ada di sini. Kemudian the first part, ini kan part. Nah, dia ada di sini. Coba di sini nggak ada part 1 tapi dia langsung di sini tertulis otomatis dia the first part ini adalah judul partnya kemudian ini chapter berarti ini di settingnya chapternya ada di halaman baru. But ini chapter. Nah, kita di sini nggak nulis chapter 1 kan, tapi di sini karena dia di sini ada di mode chapter, nanti dia akan otomatis tertulis seperti ini. Ini adalah judul babnya. Dan ini bagian isi. Kemudian bab 2, bab 2-nya adalah feature. Nah, ini kan chapter, ini posisinya di chapter. Otomatis di sini tertulis chapter 2. Kemudian section, ini judul sebabnya. Nah, di sini nggak nulis 2.1, tapi di sini otomatis tertulis 2.1. Terus ini sebab, dia otomatis tertulis seperti ini. Kalau ini adalah tampilan yang diberikan oleh default oleh si SWP. Ini bisa kita modifikasi dengan mengganti si di bagian preamble-nya. Pokoknya kalau kita mau judul chapter-nya maunya bab gitu. Nyetingnya di sini. Cuman saya sendiri kurang
kurang tahu. Biasanya saya pakai aja, saya pakai template yang sudah ada. Misalkan saya punya template kayak yang ini, pakai template yang ini. Cuman ini kayaknya kalau GDD ini, coba GDD ini kalau dipindahin ke D gitu, yang ke sini ya, dia langsung oke. Kalau yang ini udah di no, ini udah diatur oleh teman saya. Ini preambelnya juga udah diatur. Ini udah di terus apa ukuran kertasnya juga udah diatur. Nah, kalau ini kalau di compile bisa nggak? Tanpa. Nah, bisa dia tanpa manggil judul nama. Tadi kan dia suruh input nama filenya karena dia ada di sub-sub-sub folder. Tapi kalau dia ada di bawah dia langsung bisa dicompile. Nah, ini asalnya adalah generalized dedekind domain. Ini asalnya di si parameternya. Ini judulnya ini, terus outdoornya ini, hasilnya yang ini. Kemudian ini udah jadi daftar isi karena di settingnya di bagian preamble. Ini kan content name diganti dengan daftar isi, terus list of video diganti daftar gambar, list of table table name diganti daftar tabel, terus dan seterusnya. Kemudian nulis ini 01 dia langsung ke pendahuluan. Ini kayaknya kena section. Coba kalau kita ganti chapter dia jadi apa? Tab. Nah, kalau karena bedanya buku sama tipe buku dengan tipe artikel, kalau tadi kalau tipe artikel kan tadi contohnya yang ini ya. Ini walaupun section, tapi setelah kita compile, dia langsung satu supremum. Ini yang ini tadi section, subsection langsung 1.1. Karena ini tipe artikel, beda dengan kalau maunya tipe yang buku. Kalau tipe buku, kalau dia section doang, ketika kita compile si pendahuluan itu jadinya ada di 01 dia karena nggak belum ada judul babnya karena section itu subbab karena subbabnya nggak ada jadi dia masih 0. Jadi ini kita harus naikin satu tingkat menjadi chapter. Kalau udah chapter dia jadinya ini. Juga ini settingan yang diatur oleh teman saya yang di bagian preamble. Kayak gitulah ya. Oke, terus kita mau ngapain? Udah ngasih contoh nulis definisi, di close dulu aja semuanya. Oke, balik lagi ke contoh tadi ya yang ini example tadi kan kalau kita udah selesai contoh ini kita balikin kita mau ke mode teks. Nah selanjutnya misalkan kita mau nulis teorema dua titik tiga.
kerekam gak sih recordnya? Ini jangan-jangan udah kertas ya. Oh, udah 1 jam. Oke. Oh ya, saya nge-record ini pak menggunakan Camtasia. Oke, kita lanjut ke sini. Misalkan kita mau tadi udah nulis definisi, mau nulis mau nulis lema misalnya. Nulis lema. Oh, ini supremum dan efimum dulu, misalkan ini nulis definisi, kita mau nulis definisi supremum dan infimum, ini lah ya yang ini. Oh iya, ini kan kalau mau nambahin ini di buku kan ini definisi 2.31 gitu ya. Kalau tadi kan sebenarnya ini dia punya nomor sendiri. Ini kan kalau kita compile, ya dia jadinya definisi satu. Tapi karena biar rapi, biar sesuai dengan yang di buku Bartel, kita mau nulis ini definisi 2.31 gitu, mau nulisnya. Definisi 2.31. Kalau mau di custom, ini jadinya ini jadinya begini. Ini maksudnya definisi satu itu untuk di penomoran di makalah kita, tapi definisi 2.31 ini adalah keterangan, ini adalah definisi di buku Bartel. Oke. Nah, terus biasanya kan kita suka merujuk gitu ya, merujuk definisi misalnya. Misalkan berdasarkan definisi bla 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 gitu. Nah, kita bisa marker ini taruh di sini. Terus kita klik yang ini marker. Kan misalkan ini definisi 2.31. Kita namain ini. Oke. Nah, ini maka misalkan ini maka berdasarkan definisi, nah kita rujuk, kita pilih ini, bukan, kita pilih cross reference. Tadi kita udah namain ini definisi 2.31 S terbatas di bawah. Nah, coba kita compile jadinya adalah ini mana dia? Maka berdasarkan nih, maka berdasarkan definisi satu, dia langsung di sini kan namanya definisi satu. Dia langsung nulis definisi satu. Jadi kalau kalian ngetik, kalau di Word kan kita harus cek dulu kan ini tadi definisinya nomor berapa ya, kayak gitu. Kalau ini Word sebenarnya bisa juga sih diatur, cuman agak lebih ribet aja. Nah, kalau tadi ingat ya, kalau mau kita mau merujuk definisi ini nanti gitu ya. Ini kan awalnya nggak ada tuh. Ini awalnya nggak ada. Jadi nih. Terus klik marker. Ini kalau kita mau merujuk definisi, lema, dan seterusnya, kita pakainya yang ini, marker. Terus kita masukkan kata kuncinya apa, terserah kita. Tadi itu kan definisi 2.3. Ini bebas sebenarnya, cuman biar gampang, mending ikutin nomor di buku aja. Nah, gitu. Terus ini, mungkin nanti kita mau merujuk ini juga, ya udah kita marker juga. Ini, misalkan ini contoh, di Bartel dia ada nomornya nggak ya tadi? Ya, kita kasih contoh aja lah. Ini contoh 2.31, pokoknya suka-suka kita lah. Nah, misalkan ini
kalau misalkan kita pada contoh, misalkan kalian mau kasih contoh apa gitu ya, kalian mau menjelaskan sesuatu gitu pada contoh, contoh apa, contoh, nah kita mau ngerujuk yang ini, contoh berarti klik yang ini, cross reference, contoh, bisa klik ini, diketahui, misalkan kita mau nulis gitu ya, diketahui bahwa, oh misalkan nanti mau nulis definisi bahwa S ini, bahwa S terbatas di bawah oleh 2. Coba ini kalau kita compile, ini jadinya, ini pada contoh 2, ini contoh 2. Oke, ini tadi karena kita masih pakai punyanya si LaTeX, punyanya si WSWP, belum kita otak-atik, belum merubah nama si, kita belum mengubah nama example itu dengan contoh, dia masih, ini defaultnya ini masih versi bahasa Inggris, ini masih example 2. Tapi yang penting itu yang kalian perhatikan adalah ini nomornya sama. Ini maksudnya misalkan kita sudah menuliskan di sini sebelum ini adalah definisi supremum misalnya. Kan kita punya di sini definisi supremum dan infimum. Berarti kita nulis definisi. Ini misalkan ini definisi supremum. Definisi 2.32 custom. Ini saya biasakan saya singkat aja ya, 232 ini maksudnya, ini terus D231 aja. Tulis ini misalkan ini sama, oke, kita sebenarnya kita juga bisa copy ini saja. Jadi kita tinggal edit. Kalau males gitu ya, saya agak males. Nah, kita tinggal diubah aja ini. Custom, ini tadi maunya ini definisi 232. Nanti markernya, nah marker tuh harus tunggal. Kata kunci itu harus tunggal. Udah ini, karena kita copy dia otomatis ditulis dari copy 1. Ini kita maunya definisi 232, ganti jadi ini definisi 232. Ini tujuannya kalau kalian butuh merujuk. Ini misalkan nih, jika S terbatas di atas, maka bilangan B elemen R itu dikatakan supremum dari S dari dari S, ini kontrol T jika, nah terus kita kan ini ada sub nomornya lagi, berarti ini tambahin levelnya, lihat ya, ini perhatikan ini ada di level 1 si definisi, yang A ada di level 2, yang ini ada di level 3. Yang pertama adalah si B itu harus, itu B adalah maunya kontrol T, B adalah batas atas dari S, kontrol T S, kemudian
Oke, intinya supremum itu adalah batas atas terkecil. Artinya kalau ada batas atas yang lain, maka batas atas yang lain itu nilainya harus lebih besar sama dari B. Kemudian jika U T adalah sembarang batas atas dari S, maka si B itu, kontrol TB itu harus nilainya kurang lebih kecil atau sama dengan U. Nah, kemudian kita udah selesai nih. Anggaplah ini nggak ada gitu ya. Asumsikan ini nggak ada. Misalkan ini nggak ada awalnya. Nah, ini kan di C nih. Kita mau ke B. Ya udah, ini kita remove. Dia masuk ke level 2. Terus tadi kan kita maunya ini B. Di sini tertulis B. Custom B. Terus kita mau ngopi yang ini. Terbatas di bawah, maka A dikatakan infimum dari S jika pertama A itu adalah batas bawah dari S. Kemudian jika V adalah sembarang batas bawah dari S, ingat kalau supremum itu adalah batas atas terkecil, kalau si infimum itu adalah batas bawah terbesar. Kalau dia batas bawah terbesar, artinya kalau ada batas bawah yang lain, maka maka si nilai batas bawah itu lebih kecil dari si V. Jika V adalah sembarang batas bawah dari S, maka si V itu nilainya lebih kecil dari si A. Oke. Nah, ini kita mau gunakan mau merujuk ini. Pada contoh 2, 3, 1 diketahui bahwa S ini adalah terbatas di bawah 2. Nah, kan ini kita mau kasih contoh gitu ya. Ini kan modenya masih di teks nih, kita pindahin ke contoh misalkan. Contoh. Oops. Exercise latihan ya, tapi kita maunya contoh. Example. Pada contoh diketahui bahwa himpunan ini terbatas di bawah oleh 2. Lebih jauh, Ctrl M. Oh, mau di sini Ctrl T. Lebih jauh 2 itu. Oh iya. Yeah. Ini kalau ya, misalkan ini kita mau nambahin keterangan gitu ya. Kita masih ada di A, tapi udah selesai dari B. Ini kita remove. Tapi kita belum mau masuk ke poin B. Udah berarti ini dihapus aja. Supremum dari S ditulis. Jika B. Oke, jika B adalah supremum dari S, Ctrl T, oke, maka kita tulis juga, maka dapat ditulis, kita bisa tulis B itu Ctrl T lagi, saya tulisnya B sama dengan infimum. Nah, dia otomatis dia udah ngebaca sendiri infimum dari S. Maunya supremum. Oke, sama halnya ini juga. Pindahin remove tag-nya. Terus kita belum nggak masuk ke poin 3, delete. Backspace. Ini kemudian jika A
adalah Infimum. Infimum dari S menggambar tulis A sama dengan infimum S. Nah, kemudian kita kasih contoh jika kita bahwa S lebih jauh 2 itu sama adalah ini dia X dikatakan bahwa terbatas di himpunan semua X. Oh, ini terbatas di atas dong ya. Terbatas di atas oleh 2. Lebih jauh 2 itu adalah supremum dari S. Nah, untuk menulis buktinya bisa keluar dulu dari example. Mau di dalam example juga bisa, cuman nanti kalau poinnya terlalu banyak dia jadinya nanti tag-tag itu kayaknya dia maksimum cuman ada sub sampai 4 kali. Jadi kalau saya biasanya kalau mau nulis bukti saya keluar dulu dari si example terus klik proof. Jadi ini kita tulis ini. Diketahui ya. Kemudian akan tujuan kita adalah akan Ctrl T akan dibuktikan. Dua itu kan gitu ya. Kemudian lanjut-lanjut gitu ya. Coba ini kita compile hasilnya adalah Oke. Ini tadi otomatis ya, coba lihat kita nggak nomorin definisinya. Ini tadi cuman buat namain ini doang. Lihat dia nomorin sendiri definisinya, contohnya nomor sendiri, kemudian ini. Nah, tadi ini A. Tadi mana yang supremum yang ini? Terbatas, maka supremum dari S jika ini lihat dia masuk sendiri. AB. Nah, kalau kita mau ini, kita maunya I gitu. Ya, terus aja I. Biar nggak A, tapi kan ada A lagi gitu ya. Jadi kita maunya I2. Nah. Taram. Nah, dia bisa. Jadi dia berubah kayak gini. Tapi kalau kita biarin model aslinya, ini kan, ya udah pindahin aja ke default. Oke. Ini pindahin ke default. Ini A, ini kalau defaultnya juga. Ini 1. Ini kalau kita pindahin ke defaultnya juga ini 2. Oke. Oke, ini kita compile. Ya, dia udah berubah jadi 1. Ini A. B. Nah, ini tadi kan coba ini ada di level 1. Level 1. Ini ada di level 2. Yang ini ada di level 3. Terus tadi ini kita udah keluar dari si B. Tadi kan asalnya ini enter C, kemudian kita mundurin. Terus kemudian kita backspace, kita tarik. Yang ini dia sekarang berarti ada di level 2. Ada di level 2. Nah, dia posisinya di sini nih. Dia bagian dari nomor 1, tapi bukan bagian dari si B. Begitu juga dengan yang ini. Oh, ya kita kan ini maunya begini ya, berarti ini dihapus.
Ini berarti ini cek, ini ada di level 2, ini ada di level 3, B juga ada di level 3, ini balik lagi ke level 2. Ya, kita nggak mau hapus saja, X-Space. Terus, kita udah keluar, mau nulis example, kita udah keluar dari si definisi, masuk ke example 4. Kalau ya biar kelihatan, misalkan kita di sini example. Nah, kita mau nulisnya mode teks biasa aja. Ini kan masih posisinya masih di example. Kita remove tag-nya. Nah, misalkan ini adalah berikut adalah beberapa contoh supremum dan infimum gitu ya. Misalkan begitu. Coba ini kalau kita compile. Nah, ini kan dia berikut ini. Coba lihat, dia nggak ada di tag manapun. Berarti, dan dia posisinya teks. Jadi dia ada di sini, kemudian example 4, lihat di sini kita nggak nomorin, dia nomor otomatis di sini. Kemudian bukti di sini. Nah, pembuktian ini kalau asumsinya sudah selesai, dia ada kayak kalian baca buku-buku teks matematika diakhiri oleh tanda ini, kotak. Oh, ini tadi definisi supremum dan infimum. Ini kan ini maunya di sini ya. Ya, di sini kan ini aja. Nah. Yep. Ctrl Z. Ctrl Z atau undo itu bisa dilakukan cuma satu kali kalau di SWP. Kalau di Word atau di Office lah secara umum kan bisa dilakukan Ctrl Z, Ctrl Y berkali-kali. Kalau di SWP cuma bisa satu kali. Oke, ini kan masih di ini tadi di bawah. Ini kalau barusan saya pindahin. Oke, ini dia sudah pindah. Ini pindah ke sini. Asalnya kan setelah bukti. Asalnya ini, terus tadi kita pindahin, dia pindah ke sini. Dan kita nggak perlu pusing-pusing dengan marginnya. Kalau di Word itu yang masalahnya yang saya nggak suka kalau di Word itu suka geser-geser itu. Suka Word. Ya, dicek aja kalau di Word kan biasanya kita harus geser-geser aja. Kalau di sini enggak. Hasilnya rapi nih, hasilnya rapi tapi effortless gitu ngerjainnya. Ya, awal-awal mungkin ya agak susah gitu ya karena belum terbiasa. Tapi lama-lama ya percayalah kalian tidak akan suka lagi kerja dengan Word kalau udah biasa kerja dengan SWP. Saya pakai Word itu cuman untuk ngetik surat-surat. Atau ya karena ketikan saya kebanyakan notasi banyak menggunakan notasi matematika ya. Saya jarang pakai Word. Mau laporan pun pasti banyak betul notasi matematika. Yang enggak pakai notasi matematika ya surat-surat ya makanya pakai Word ya cuman buat ngetik surat-surat. Oke, ini tadi contoh ini mode artikel ya. Coba kita save dulu. Nah, terus kita mau mindahin ini ke mode kita mau mindahin hasil ketikan kita ini ke bentuk slide. Nah, kalau slide di SWP itu atau di LaTeX itu namanya Beamer. Di sini kita bisa pilih file new standar LaTeX. Pilihnya di sini other document. Terus cari di bawah slide Beamer. Nah,
Kalau yang ini hasilnya apa sih? Kan tadi kita ambilnya slide Beamer. Kira-kira hasil ketikan ini hasilnya seperti apa sih? Ya udah kita klik aja PDF. Nah, dia ketikannya jadinya begini. File yang ini jadinya begini. Creating Beamer ini asalnya dari si judul. Ingat judul itu dari typeset front matter. Ini judulnya. Kemudian short title-nya Beamer Presentation in SVP and SW. Ini pindah ke, oh ini pindah ke sini. Kemudian impressive slide presentation di sini. Kemudian outdoor di sini. Sort outdoor MSI pindah ke sini. Kemudian delete or name institute ada di sini. Kemudian ini tanggal ada di sini. Ini di bagian typeset front matter. Kemudian tipe slide-nya apa bisa dilihat di preamble, typeset preamble. Dia menggunakan tema, temanya ini, user theme-nya Madrid. Ini kayaknya default-nya yang dikasih oleh si SWP, tipe file yang tadi kita buka, standar LaTeX Beamer. Kemudian kita lanjut, yang ini halaman berikutnya. Nah, kalau di Beamer, antar halaman itu dipisahkan oleh frame. Halaman itu kita sebut dengan frame, maka antar halaman itu dipisahkan oleh begin frame dan end frame. Ini adalah untuk satu halaman pertama. Nih, coba what is Beamer? Ini adalah frame-nya. Ini kan ini judul subbab. Misalkan yang tadi kita yap. Ini kita kecilin. Nah, terus mau ngopi yang ini. Ya, kita mau mindahin yang ini. Pindahin aja ke sini. Oke. Terus kita mau yang pertama definisi apa itu himpunan terbatas gitu ya. Ini kita ganti dengan himpunan terbatas. Terus kita mau nulis definisi ini. Ini pertama kita copy dulu aja. Copy, pindahin ke sini, kita hapus. Ingat yang ini jangan sampai kehapus, sampai yang terang ini jangan sampai kehapus. Ini hapus. Terus si definisi kita pindahin. Nah, terus kalian kan suka lihat saya nampilinnya bertahap gitu ya. Coba kalau ini doang, kita compile. Kalau ini, kalau kita compile jadinya begini. Setelah kita slide, ini saya tekan enter. Nah, ini kan langsung muncul nih. Langsung full, satu definisi muncul. Nah, kalau mau bertahap, bisa kita ganti. Nah, yang ini kita remove dulu, pindah ke definisi. Terus pindahin, tadi kan tipenya itu number list item asalnya. Ini tadinya asalnya ini, sekarang kita pindahin ke step number list item. Terus, coba kalau begini doang jadinya gimana? Nah, kalau begini doang jadinya adalah kayak gini. Coba ya, ini dari halaman ini muncul, ini dari ini dan ini langsung muncul.
Soalnya kalian maunya bertahap, ya udah di sini tambahin. Di sini klik insert, typeset, object, text field, slash, post. Oh, kenapa jadi gini? Oh, karena dia blackboard normal. Nah, gitu. Control normal aja. Ya, pause coba. Kita compile lagi hasilnya gimana. Nah, dia bertahap. Misalkan S adalah suatu subhimpunan tak kosong dari R. Kemudian S dikatakan terbatas di atas jika terdapat U di R sehingga bla bla bla. Nah, ini kan bertahap, lebih enak kan tampilannya. Terus kita lanjutkan yang ngopi yang ini. Ini kita belum ada sebabnya, ya udah hapus. Terus ini judulnya kita mau ngasih contoh apa? Kita mau ngasih judul framenya adalah contoh himpunan terbatas. Oke, perhatikan ini di sini. Di sini ada frame title. Terus kita mau mindahin yang ini. Oke, kita pindahin ke sini. Yang ini kita ganti. Oke, hati-hati yang transition box-nya jangan kehapus. Hati-hati lagi, ini jangan sampai number list item. Ini nggak boleh kena tag. Nanti coba pastikan, ini pasti error. Yap, ini nggak jalan. Coba bagian ini. Nah, ini kita. Yap, ini mudah-mudahan jalan. Nah, jalan kan? Oke, ini. Nah, kayak yang tadi kita belum masih number list item, dia langsung muncul semua. Ini kan masih, ini kan kita langsung copy paste dari yang si model makalah ke sini. Nah, kayak yang tadi lagi. Ini remove dulu. Dia ada di posisi di example. Kita pindahin ke step number list item. Nah, sekarang coba kita compile. Jadinya adalah, nah, udah kan kelihatan bertahap. Oke, kira-kira begitu untuk yang mode slide atau beamer. Kita simpan dulu. Enggak usah lah, sebenarnya saya udah ngetik yang ini. Oke, kalau kalian gambar ini, kan ini di sini mau nambahin gambar misalnya. Ctrl D. Kalian mau ngambil di LaTeX, ngambil di sini ya udah kalian capture gitu misalkan di sini. Terus pindah. Oke. Terus di sini Ctrl D, Ctrl V. Ini terlalu gede, kecilin. Coba di-compile. Nah, ini hasilnya. Ini langsung muncul gini ya, kita nggak kasih pause dulu. Pokoknya ya ini intinya saya ngasih contoh bagaimana cara mau insert gambar. Kalau misalkan ini contohnya mau pindahin ke atas gitu ya, ini juga bisa. Kalau misalnya kalian maunya gini, tapi biasanya frame-nya nggak muat sih. Sekarang kesini gitu ya. Ini kalau dikompil langsung jadinya kan ini pasti definisi example langsung muncul. Jadinya, nah, kayak gini. Nggak bagus kan?
Misalkan ini pendek gitu ya, anggaplah ini pendek itu, ini kita hapus misalnya. Biar dia enggak keluar, udah tambahin si post yang tadi kan isinya post tadi. Post di sini. Kayak tadi ini maunya kontrol. Ini ada dua tadi ya. Coba yang ini jadinya gimana? Terpisah ya, sekarang definisi sama contoh. Nah, oke. Nah, yang begitu. Oh iya, biasa kalau kita nulis, kita harus terakhir itu kan ada daftar isi terakhir ya. Daftar isi ditulisnya dari sini. Tambahin citasi, citation. Key, misalkan ini Bartol, ini untuk merujuk. Eh, bukan saya. Kalau ngisi ini buat ngerujuk, sorry, ini buat ngerujuk. Kalau mau ngisi di sini ada bib text. Nih, misalkan ini Bartol, gitu ya. Nah, ini Robert J. Bartol. Introduction to bioanalysis. Kemudian yang kedua, misalkan bukunya Pak Hendra. Pak Gunawan. Ini dan seterusnya ya, silakan tambahin gitu ya. Hendra Gunawan. Ya. Analisis real dan seterusnya. Nah, ini kalau udah kayak gini, tambahin ini di sini. Judulnya ini referensi. Referensi. Referensi sectionnya. Karena dia bukan ini bukan judul bab, ini bisa mungkin pindahin ke large aja lah di sini atau center large, kemudian enggak, pindahin ke center terusnya di sini dong. Oh, yang large, kemudian ini large, kemudian di sini pindahin ke posisinya di tengah. Itulah. Mbak, kalau yang ini kita compile dulu. Nah, ini referensinya di sini. Dia nomorin sendiri. Ini nanti buat ngerujuk kan, kalau kayak kalian nulis skripsi kan biasanya harus ngerujuk ya menurut buku bla 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 gitu ya. Misalkan di sini nulisnya kan ini pada buku, misalnya pada buku Bartol, kita mau merujuk bukunya Bartol. Nah, baru pakai ini Bartol. Tadi kan kita udah nulis kata kuncinya Bartol. Suatu himpunan
terbatas, dan satu himpunan terbatas. Dijelaskan, misalkan dijelaskan bahwa suatu himpunan terbatas diberikan, dijelaskan suatu himpunan terbatas diberikan oleh definisi berikut, misalkan begitu. Ini sebenarnya saya nulisnya nggak rapi, cuman mau ngeliatin ini ngerujuknya gimana. Nah, dia langsung merujuk pada buku 1. Buku 1. Kayak gitu. Oke, terus belajar apa lagi? Nah, ini nanti tinggal pindahin aja ke sini. Ini. Kalau pindahin ke sini berarti ini naruhnya terakhir gitu ya. Taruh di sini. Atau sebelumnya. Oke, referensinya pindah ke sini aja. Judul frame-nya aja ganti referensi. Ini referensi. Nah, ini kalau kita compile. Ini tadi yang si frame ya, yang beamer. Ini jadinya gini. Terakhir yang ini, yap, ini referensinya. Oke, kira-kira mungkin begitu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di WA. Nanti kalau butuh penjelasan panjang, mungkin saya bikin video lagi. Kalau enggak ya saya jawab di WA lagi. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Selamat mencoba.